Yogyakarta. Berdesak-desakan berebut gunungan yang berisikan hasil bumi, yakni sayur mayur dan buah pada Kamis sore. Dari ibu-ibu hingga anak-anak tampak antusias mengikuti perayaan Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad. Kegiatan ini sekaligus untuk melestarikan merti dusun. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, sebuah masjid di Dusun Sukorejo, Kebonsari, Kabupaten Madiun ini biasa disebut dengan tradisi sebar udikan. Ini dapat 16.000. Ya, mengawali tradisi desa ini setiap tahun. Ratusan warga tumpah ruah menyaksikan kirap para santri yang berkeliling sejauh 3 km. Sedikitnya terdapat 15 santri yang hatam Al-Quran dan diberi hadiah dengan diarak keliling kampung naik kuda sambil menari. Tim liputan.